Halo Lur, kembali lagi bersama kita di sini. Dan di video kali ini akan ada giveaway dari Diton Premium dengan hadiah uang tunai Rp250.000 untuk 3 orang pemenang dan juga ada 3 kaos, 3 potong ya Lur. Oke, seperti apa persyaratan untuk ikutnya? Simak terus video ini sampai habis dan jangan lupa sambil ngopi pastinya ya Lur. Nah oke Lur, di sini ada sepeda motor Sonic yang akan kita cat menggunakan cat Diton Premium dan di sini bahannya ada 9120 Primer Grey, 9180 Silver Metallic, 9311 Ken Diton Red dan 9128 Clear Plus Activator. Jadi di sini akan kita cat velg dari motor Sonic itu menggunakan warna Ken Diton Red ya Lur. Dan seperti ini warna Ken Diton Red untuk akan kita aplikasi di dalam velg ini. Untuk velgnya sudah kita dasari menggunakan epoxy di layar pertama, lalu kita dasari menggunakan dasaran warna silver metallic. Yang jelas untuk pengamplasan itu diamplas menggunakan amplas ukuran 800 atau 1000. Untuk warna candy tone dari Diton Premium ini wajib menggunakan dasaran silver metallic ya Lur, atau bisa menggunakan dasar alu silver yang kita buat kemarin untuk warnanya jadi seperti yang ada di video kemarin yang kita eksperimen warna anodize ya Lur. Jadi untuk dasarannya untuk warna candy tone biar warnanya keluar itu menggunakan dasaran warna silver metallic. Untuk warna florence atau stabilo menggunakan dasaran warna putih. Jadi itu istilahnya prosedurnya ya Lur. Kalau untuk warna hitam itu cukup didasari dengan dasaran epoxy saja. Untuk warna bronze seperti velg tadi yang ada di depan video itu bisa menggunakan dasaran warna hitam juga bisa, untuk memberikan efek lebih gelap pada warna goldnya. Jadi di video kali ini saya tidak bisa rekam dari proses awalnya karena saya bangunnya kesiangan ya Lur. Maklum banyak tugas negara yang harus kita selesaikan di malam hari. Yang penting untuk prosesnya yang jelas untuk velg diamplas terlebih dahulu, lalu di epoxy, lalu lanjut ke dasaran warna silver metallic dan ke warna candy tone. Untuk warna candy tone itu wajib menggunakan dasar silver metallic. Untuk eksperimen-eksperimen warna candy tone dengan dasaran-dasaran yang aneh-aneh juga ada, sudah pernah saya buat videonya, cari-cari saja di channel saya itu ada ya Lur. Dan ini untuk warna candy tone, murni warna candy tone dengan dasaran warna silver metallic jadinya seperti ini. Dan ini efek di bawah sinar matahari, bukan di bawah kerlap-kerlip lampu disco ya Lur. Ini di bawah sinar matahari seperti ini warna merahnya. Merahnya mantap. Oke, kita selesaikan dulu semuanya. Setelah kita ratakan warnanya, di sini akan kita diamkan atau kita jemur selama kurang lebih 1 jam biar catnya kering terlebih dahulu. Lalu kita akan lanjut ke proses selanjutnya yaitu 9128 clear plus activator. Ini clear gloss ya Lur. Jadi di sini velgnya akan kita pernis atau akan kita clear menggunakan clear glossy. Jadi ini warna candy tone-nya akan dengan efek glossy ya Lur, dengan dasaran silver metallic. Kita akan lihat nanti jadinya akan seperti apa. Untuk proses pengekliran di sini kurang lebih akan di clear sebanyak 2 lapis dengan tiap layernya itu jeda kurang lebih setengah jam ya Lur. Oke, kita pernis dulu secara merata di bagian yang sulit ini atau di bagian yang banyak bengkokannya. Itu memang lumayan sulit untuk model-model velg seperti ini. Untuk pengeringan clearnya di sini kurang lebih 1-2 jam itu untuk kering sentuh ya Lur. Dan di sini setelah kering akan kita pasang, kita lepas dulu penutupnya. Kita akan lihat hasilnya setelah jadi nanti akan seperti apa ya Lur. Dan ini efek yang dihasilkan dari candy tone red dengan dasaran silver metallic itu seperti ini. Mantap, keren, warnanya juga oke. Oke, sekarang kita pasang dulu. Ini lagi dipasang dulu secara pelan-pelan ya Lur, karena ini masih kering sentuh bukan kering total. Kita akan pasang dan kita akan lihat hasilnya seperti apa. You're breaking down my walls again.
Jadi kurang lebih seperti itu jadinya untuk warna candy tone di atas warna velg ya lur. Untuk cara mengikuti giveaway-nya itu sangatlah mudah. Kita hanya cukup mengecat velg seperti yang kita lakukan tadi dan kita bisa mendapatkan hadiah uang tunai dan juga kaos pastinya ya lur. Oke, untuk cara ikutannya seperti ini. Persyaratannya adalah untuk yang pertama follow IG Diton Premium dan juga subscribe channel YouTube-nya Diton TV. Nanti untuk link deskripsi linknya saya letakkan di deskripsi. Untuk yang kedua, upload video pengecatan velg menggunakan Diton Premium. Boleh diupload di YouTube dan juga di Instagram. Lalu untuk yang ketiga, buat caption dengan tagar Diton Premium Giveaway. Dan nomor empatnya, mention minimal ke 3 orang teman kamu ya lur. Untuk pengumuman akan diumumkan pada tanggal 16 Desember. Jadi untuk giveaway ini periodenya 1 sampai 14 Desember 2020 ya lur. Oke lur, pokoknya seperti itu. Biasakan nonton video tanpa di skip biar tidak gagal paham. Jangan lupa makan, ngopi dan juga terus berkarya pastinya ya lur. Simak terus video-video pengecatan dari kita seputar airbrush, pengecatan dan juga warna-warna yang lagi ngetren. Untuk info tambahan nanti saya letakkan di kolom deskripsi ya lur. Jadi jangan lupa dibaca juga, deskripsi ditulis untuk dibaca, tidak untuk pajangan saja pastinya ya lur. Oke lur, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa makan, ngopi dan terus berkarya. Semoga videonya bermanfaat dan menghibur ya lur. Jangan lupa juga untuk di subscribe channel ini biar makin berkembang. Oke lur, thank you. Jangan lupa berlangganan. Sikat Jidor.